Markiper, mari kita pergi. Video traveling kali ini kita menuju ke Pulau Garam Madura, tepatnya ke Mercusuar di Pantai Sembilangan, Kota Bangkalan. Perjalanan cukup ditempuh dalam waktu 1 jam saja dari kota Surabaya ya. Dan kita saat ini sudah memasuki jembatan Suramadu untuk masuk ke Kabupaten Bangkalan. Iki dong. Madura memang sungguh memukau, namun pemandangan tersebut bisa terlihat makin sempurna dari puncak Mercusuar. Bayangkan cantiknya sebuah pantai dilihat dari atas Mercusuar. Pemandangan tersebut tak cuma ada di angan-angan. Datang saja ke Pantai Sembilangan, tepatnya di sebelah barat Kota Bangkalan. Perjalanan yang sangat aman, terutama yang masih takut ke Pulau Madura. Banyak wisatawan baik dari luar kota ataupun dari Bangkalan sendiri yang datang ke Pantai Sembilangan karena memang penasaran dengan pemandangan dari Mercusuar, termasuk saya sendiri. Tapi ini sudah ketiga kalinya saya kesini. Ada sebuah mercusuar yang telah dibangun pada tahun 1879. Pemandangan pantai terlihat makin indah dilihat dari atas. Selain itu, dari puncak bangunan peninggalan Belanda ini, kita bisa melihat kota Surabaya dari kejauhan. Sudah tidak sabar lagi, ikuti terus perjalanan ini ya. Jangan lupa untuk subscribe agar mendapatkan informasi menarik pantai wisata berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Pantai Sembilangan ya, tepatnya di Mercusuar Sembilangan. Kita coba naik ke atas Mercusuar ya. Oke teman-teman, tadi sudah kita coba untuk masuk ke mercusuarnya, ternyata masih dikunci teman-teman untuk pintu masuknya. Biasanya sih kita kesini itu bisa untuk masuk dan akses ke atas ya, naik ke mercusuar dan kita bisa lihat situasi kondisi di sekitaran Pantai Sembilangan ini teman-teman. Cuma kebetulan untuk saat ini pintunya masih dikunci, nggak tahu penjaganya kemana ya. Jadi kita nggak bisa naik dan saya juga nggak bisa ngasih video ya ketika naik ke atas mercusuar. Dulu saya pernah ke sini sih tahun 2013 atau 2014, yaitu naik ke atas. Jadi nanti mungkin saya kasih beberapa foto pas waktu saya dulu naik ke sana ya. Tadi beberapa pengunjung yang lain ada juga yang datang ke sini tapi ternyata masih ditutup untuk mercusuarnya. Mereka cari spot pinggiran di pinggir jalan ya, itu ada beberapa spot pemandangan sih yang bisa kita lihat ya. Walaupun itu spotnya bukan spot yang bagus sih menurut saya. Tapi nanti kita coba lihat juga ya. Thank you.
Mama.